Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazee di game Beranda Sekolah. So okey awak kita, untuk kali ni kita akan cuba mengeksplor di kuasa game Beranda Sekolah ni awak. Kalau awak ingat untuk episod sebelum ni kita tak sempat nak eksplor sebab kita mengikuti story-story dia sampai kita bertemu si Rafael ni awak, dan kita orang pun kalah. Lalu lalu game ni story pun dia habis awaiter. Kita kena tunggu dia punya update yang terbaru. So okey awaiter, untuk kali ni saya dapat info daripada awaiter yang bagi tahu untuk cara memperolehi pakaian yang ni. Pakaian yang dekat shop ni, shop pula dekat bit ni, kita akan memperolehi pakaian yang baduk awaiter. Ha. So sebelum saya nak fight dengan baduk tu awaiter, ada satu lagi yang kita akan berjumpa, iaitu dengan si Soseh awaiter, tak silap saya awaiter. Jadi jom kita akan menuju ke tujuan awal kita, bagi tahu lah lokasi-lokasi dia kita. Sebab sebenarnya game ni dah keluar update. Jadi sebelum keluar update tu saya nak persiapan yang dia punya easter egg dengan si baduk tu lah yang dia cerita untuk memperolehi pakaian yang kita memperolehi awal kita. So untuk pakaian saya dah memperolehi yang ni awal kita, yang rambut Naruto dengan seluar dan beberapa lagi lah. Dah duit diamond pun dah nak habis awal kita. So tak apa. Jadi tak apa, kita punya karakter dah kuat dah sikit awaiter, kita dah grinding dah. So okey, sebelum tu saya akan mengeksplor dulu kuasa ni. Di sini ada beberapa tempat yang kita boleh naik awaiter dan boleh masuk tu lah awaiter. Oh memang mantap lah. Nanti saya akan pergi ke lokasi yang awaiter bagi tahu. Dekat sini ada canteen awaiter. Saya dah eksplor dah sedikit. Dan di canteen ni awaiter boleh membeli item lah. So okey, kita tekan dulu. Nal! Ada tak nal! Okey, sila lihat apa yang dijual. Okey, di sini ada barang warna merah dijual waiter. Sebelum update saya takut barang ni dah tak ada. Jadi saya akan kata kumpul duit dah belilah. Sebelum saya nak beli tu saya akan cuba dapatkan duit lebih dulu waiter untuk memperolehi motor, iaitu 750 supaya kita jalan lebih mudah waiter. Di sini ada makanan untuk kita hilang waiter. Yang ni yang saya pelik untuk updatean yang ni. Kenapa dia punya ni pakai duit bayar tapi diamond kosong. So saya sentiasa tekang lah itu untuk poli ni supaya kita update yang akan datang kita tak pening lah pasal nyawa kita. Kita dah boleh heal walaupun yang ni heal dia tak banyak kita. Just 50 je tak silap saya, tambah yang ni 100 tak silap. So tak apa, so kita dah tahu dah tempat pembelian kita. Jadi sini kita boleh fight kita. Saya nak pergi tengok dulu dekat atas ni. Tapi macam mana nak naik dekat atas sekolah ni? Sini tak boleh naik . Sini rasanya. Saya tak naik je waiter. Ni first time saya nak naik waiter. Okay. Mana tangganya? Oh bukan. Boleh naik tadi. Saya tengok ada cahaya-cahaya yang kita boleh menuju naik atas. Tapi tak ada tangga . Problem ni. Tak ada tangga. Okay, kita tengok dulu kat mana ada tangga yang kita boleh naik. Okay, ada. So okay, kita naik dulu waiter. Kita tengok ada apa dekat atas ni. Okay, di sini yang saya masuk ada cahaya ni waiter. Tapi dia tak tunjuk kelas ke apa ke. Jom, kita try masuk. Oh, sini mak-mak komputer waiter. Oh, okay. Jom kita keluar. Tak ada apa yang sangat. Saya belum explore lagi lah sepenuhnya dekat sekolah ni. Cuma dekat bawah je saya explore waiter. Dekat atas belum explore lagi. Sebab dia lepas habis story tu kita menjumpa si medic. Lepas tu saya terus closing lah. Okay, tak ada apa sangat. Just mak-mak komputer saja. Kita pergi tengok belah sana pula. Okay, sini. Tak ada apa. Takut ada easter egg je. Sebab ada orang bagi tahu saya ada easter egg sini waiter. Okay, kita naik dulu. Tengok, ok, kosong, tak ada apa. So, sini ada boleh kita ni, boleh lagi naik atas. Boleh kita masuk ruangan ni, waiter. Ok, ni ruangan macam mak-mak sain je. Mak-mak sain, waiter. Tapi kita tak boleh interact apa-apa. Jom kita keluar balik. Ok, boleh naik lagi atas. Sini ada apa-apa? Ok, tak ada. Jom kita try lagi naik atas. Ada apa-apa tak? Okay, nampak dulu. Okay, tak ada. Oh, dah jumpa dah yang kita cari-cari awak kita, iaitu si baduk ni awak kita. Sebelum kita nak fight awak kita bagi tahu dekat saya, kita akan memperolehi pakaian ni lah awak kita.
si Badut ni Awita, dia tak silap saya, dia ada 3 yang dapat info daripada Awita. So kita takkan fight lagi. Awita pesan untuk fight dia, kita kena kuatkan kita punya ni lah, kita punya item ni, kita punya tumbukan semua Awita. So saya akan pergi ke, orang kata Easter Egg lah. Itu bukan Easter Egg Awita, itu just lokasi Badut yang dia orang bagi tahu ada dekat atas kot lah. Tu saya, tu saya pergi tengok tu Awita. Dah ni dah nak malam lah. Kita tengok dulu jam berapa sekarang ni. Dah subuh Awita. Kita kena balik tidur dulu ni. Ini tak best kan, kena jalan kaki. So saya isi nyawa dulu. Okay, kita dah isi nyawa dah. Wih, 16,000 saya punya nyawa Awita. Banyak sangat kita spam. So okay, kita balik dulu keluar supaya cerah sikit, sebab ni dah gelap dah ni Awita. Waktu subuh dah ni. Tak sabar nak main untuk update yang terbaru dia. Dia punya lanjutan story, adakah si Ucuk ni akan fight dengan Rafael Awita. Sebelum kita nak fight tu, macam biasa kita akan buat persiapan rapi Awita untuk kita fight dengan dia. Sebab tengok baru ni, untuk episod yang sebelum ni kita lawan dengan dia, nyawa dia hanyalah jejas sikit-sikit je Awita. Macam tak ada, tak ada efek sangat. Itu lah sayangnya. So kita akan explore sini. Depan ni saya dah explore lah Awita, masa kita mencari ni lah, cara nak masuk sekolah Awita. So dekat bawah, dekat warnet tu masih belum lagi. Kita akan pergi nanti, kita tengok satu persatu nanti. Okay, balik dulu tidur supaya kawasan ni cerah. Sabar saya nak beli motor ni. Kalau tak beli motor tu susah tau. Main jalan macam ni lambat lah Awita. Okay, kita balik tidur dulu supaya masa berubah. Okay, Ucuk dah tidur. Ucuk dah jadi Naruto Awita. Rambut memperoleh rambut Naruto. Ucuk tidur selama 6 jam. Okay, lama juga 6 jam dia ni Awita. Jangan lekat sudah. Please, jangan bug. Wih, lama dia punya ni. Saya rasa dah bug dah ni Awita. So tak apa, kita keluar masa balik game dia. Okay Awita, so jom kita lanjut lagi. Dekat tidur tadi, tapi tak safe Awita, macam mana? Tak safe ni. Dah malam tu tak safe. Aduh. Sebab kita terus je balik, sebab kita dah jumpa dah Badut yang awak kita bagi tahu. Dan kita lepas persiapan rapi, baru kita pergi fight dia. Nyawa saya pun mungkin jatuh. Dah jatuh dah Awita tadi. Naik tu tadi, 16,000 dah jatuh dah tadi. Itu lah tak bestnya, dia kena tu. Dia kena, apa benda, kita kena sis lalu lah. So ni lawan ni belum lagi lah, kita tak payah lawan lagi mana-mana. Ni pun asli dapat daripada nigga gacha ni Awita. Sebab kita ada diamond banyak, masa tu ada 200 lebih diamond. So kita gacha-gacha dapat lah item-item yang best Awita. Jom. Lambatnya dia berlari ni. Dah tidur dulu yang sebab dah malam lah Awita. Tidur pula kena tidur 2 kali ni. Sebab dia nak target pagi pun. Okay, balik tidur dulu. Apa-apa cerita Ucuk. Dia ni sayang, dia ngebak kuat sangat Awita. Okay Ucuk, jangan tidur lama dengan Ucuk. Okay, Ucuk tidur selama 6 jam. Ke memang lama ni Awita kita nak tunggu Awita. Sebab sebelum ni rasa macam kejap aje nak tunggu. Apa kita tunggu dulu beberapa minit. Sudah. Ibu dia tahan lama juga ni Awita. Tak bangun-bangun Ucuk ni Awita. Okay, dah hampir 1 minit dah ni. Rasanya saya tunggu Awita. So tak apa, kita buka balik. Rasanya bug ni dia tak boleh nak masuk tidur. Sebab saya nak siangkan siang hari supaya kita punya gambar ni cerah sikit Awita. Tapi tak apalah. Okay Awita, so saya masuk kali ketiga dah ni rasanya. So kita direct je lah pergi ke warnet Awita. Kawasan warnet tu saya belum explore lagi. Kawasan warnet dekat mana dia sekolah, turun bawah. Turun bawah je dulu. Kita tengok-tengok sikit kiri kanan, takut ada apa. Oh, ada taman tu Awita sebelah ni. Oh, sini polis Awita. Tapi tak boleh interact lagi. Takut nanti ada story dia. Kat belakang ni ada apa-apa. Sebab nak cari Easter Egg je sebenarnya ni. Okay, enggak ada apa-apa Awita. So, iaitu internet untuk ni yang map baru. Okay, di sini apa ni? Macam gereja je ni. Oh, macam gereja sungguh Awita.
Okey, sini ada taman. Sini ada pergudungan. Okey. Kita pergi tengok dulu kat taman ada apa. Oh, ada lelaki yang menunggu tu. Okey, di sini ada tu warnet waiter. Dekat dah rasanya warnet. Ini taman lah. Betul lah warnet kita kuasa tu dah ni explore di belakang ni. Okey, so saya nampak ada dua benda waiter. Iaitu orang ni satu, lepas tu dekat ni satu. Wish, dia buat apa belakang ni waiter? Si sosis ni yang kita masukkan easter egg ni waiter. Sosis pakai sokok waiter. Biar. Jom kita cuba interact dengan dia. Ya, ada apa? Bapak Etertenan. Oh, yang sebut tadi dekat kantin tu kan. Etertenan lah dia buat waiter. Ya, ada apa? Gak ada apa-apa kok. Nol. Etertenan. Gak ada cakap. Nol Etertenan, okey. Loh, bapak ni kenapa sih? Waduh, kenapa bre? Cuba tembak nama anak saya siapa? So, okey. Di sini ada Abdul, Bejo, Maggie, Biji. So, anak dia nama apa waiter? Biji, biji tak Abdul macam tak kena waiter. Abdul macam tak kena. Sebab dia ni betul sosial waiter. So kita cuba biji. No! Kenapa tu? Oh salah. Salah. Habis tu apa nama? Sotoloyo. Korang ajar sama orang tu. Hai. Ya ada apa? Oh boleh lagi. Boleh lagi. Oh nol. Kita boleh cuba eh. Cuba 2-3 kali. Oh mantap macam ni. Okay, kita cuba Benjo pula waiter. Sebab Abdul tak, Maggie macam tak kena. So, Benjo. Oh, okay betul. Benjo dah Japan dia waiter. Apa yang bikin saya bangga bersama anak saya? Okay, memberi sedekah pada sesama. Berprestasi, nilai sekolahnya bagus. Yang penting ngasih saya duit. Memberi sedekah sesama, berprestasi. Saya dah tahu kan, kisah di sebalik si sosial ni waiter. Sebab mungkin sebelum ni dah ada game dia yang keluar. Mungkin orang dia terbawa dekat game beranda sekolahnya waiter. Nilai sekolahnya bagus. Loh. Ah, Bito apa? Salah. Okay, dah apa? Kita cuba lagi. Ya. Ya, dah apa? Non. Atau non. Non. Loh, bapak ni kenapa? Okay, kita dah tahu. Benjo. Okay, masih sama. Mantap lah. Dia fokus. Dia bagi. Memberi sedekah pada sesama. Betul tak? Loh. Aduh. Salah lagi. Dah apa-apa. Kita cuba lagi waiter. Kita cuba yang bawah pula waiter. Sebab berprestasi macam tak logik. Nol. Tapi kalau sekolah tak logik. Dia buk, dia sosial waiter. Salah saya jawab tadi. Dia ni sosial. Bermakna dia bukan manusia untuk bersekolah. Nilai sekolah bagus memang salah. Memberi sedekah pada semua memang salah. Berprestasi memang salah. Yang penting ngasih saya duit. Sekejap. Mas benar. Terima kasih Mas. Ini ada skin gok buat Mas. Wih, dapat skin. Ye. Wow. Inilah awak kita bagi tahu eh, Barindo. Cuba pergi dekat taman ada tu. Ha. Dan boleh skin. Wow. So jom kita cuba skin dia waiter. Sekejap sebelum tu saya apa-apa saya nak save dulu. Game ni saya tahu perangai dia baik sangat bug waiter. Okey, kita pergi tengok dulu kat B. Oh, mantaplah. Allah, wakbar kepala dia. Ambil toh. Mantap lah waiter. So nanti saya akan cuba fight dengan orang. Kita dah ada barang merah dah 3 waiter. Ya, sebelum tu saya nak check. Yang ni dia punya kelebihan dia berapa kasut dia. Okay, attack dia. Ui, lemah sangat. 15 waiter. 15. Yang ni berapa? Kita check, kita check. Oh, okay. Menikah. So kita boleh pakai yang ni. So ni satu lagi seluar dia saya nak check. Luar dia 1575 eh. Saya baca yang atas je lah waiter. 1575. So saya akan banding dengan seluar yang asal ni waiter. Okay, mana ni kita boleh pakai yang ni. Seluar ni saya dah tahu kenapa tak boleh nak pakai ya waiter. Saya cuba tekan banyak kali tak boleh waiter. Rugi je saya dapat waiter. Aduh, haraplah update nanti dah update tak jadi macam ni waiter. Okay, untuk kepala dia. Kepala dia 25. Wah, banyak penambahan waiter. Kepala kita pakai apa? Naruto tadi kan. Naruto berapa? Naruto tinggi lagi waiter. So kita pakai kepala Naruto lah. Oh, kepala kecil macam tu eh. Okay, yang ni apa? Pakai yang baju. Baju. Okay, baju yang ni. Okay, baju. Okay, kita tengok. Oh, ni 5. Ni 5580. 5580 yang ni. 7355 80. Oh, 80 ada yang. Yang ni tak ada 80 waiter.
yang ni besar lagi lah waiter. So okay, berdasarkan saya faham, pasal developer ni kiranya baik hati lah waiter. Walaupun kau orang tak gacha, awal-awal kita boleh memperolehi skin yang power-power untuk fight dengan ni lah budak-budak sekolah waiter untuk kita grinding. Wow, terbaik. Cuma kepala saya dah upgrade, jadi so saya pakai kepala saya lah, kepala Naruto. So okay, kita cuba interact lagi sekali. Okay, oh masih sama. Loh bapa ni kenapa? Okay, saya nak tengok. Okay, Benjo masih sama waiter. Ingatkan kita dapat apa-apa lagi ke? Okay, okay. Ui, banyak nyawa waiter. So okay, dia dah sekali-sekali bagi je lah skinnya waiter. So okay, skin ni sekali bagi je, dah tak ada dah. Oh, okay, okay, fa. Dan nyawa kita memperoleh boleh tahan banyak juga waiter. Tambah. Okay, so jom saya akan mencari lagi, mengeksplor lagi lah apa yang waktu kita bagi tahu. Mana tahu ada something lagi. So lah, kalau boleh kita kumpul duit bestnya waiter. Kumpul duit nak beli motor supaya kita tak jalan makan masa yang lama sangat waiter. Okey, ada orang yang dekat sana. Jom kita tengok siapa. Ah, okey, ini badut yang kedua kita menjumpai ya waiter. Wow, kita boleh fight dah ni waiter dengan badut ni waiter. Tapi tak apalah dulu. Biar dulu badut tu kita fokus kemudian hari waiter. Okey, dia awak kita bagi tahu ada 3 ekor waiter. 3 orang lah orang yang berpakaian badut untuk kita mencukupi koleksi dia waiter. Oh, terbaik lah. So okay, saya akan cuba fight dengan orang lelaki ni waiter. Tengok kita punya pukulan berapa waiter. Okay, lagi pengen napok orang. Lu aja deh tapok ya. So okay, dia apa ah ribut sini. Ha, jok. Dia dah ajak fight lah waiter. Baru ni saya fight dekat sekolah je. Oi, dah malam lah waiter. Okay, ada 4 orang yang kita kena get ready waiter. So kita ajak semua. Tapi kelakar kepala macam ni. Aduh, sakitnya. Datuk dengan Emek, ha? Wui, 100 dulu, aduh sakit. Tapi tak apa, nyawa kita banyak waiter. Lagi, lain. Okay, sabar. Okay, kita ribut. Ha, kita ribut. Ha, wui, dah mati dah waiter seorang. Eh, belum. Ingat dah mati sih. Jom kita cuba gunung kuasa saya. Oh, wow, dapat kuasa ni. Mantap waiter. Wow, terbaik lah. Dah kita memperolehi 4091 dan 1 diamond. Okay, so kita dah menang dengan dia. Oh, tak ada jangan cerita kan. Ingatkan ada jangan cerita. Jom kita cakap lagi. Masih sama ke? Bomber sparing. Oh, ni ayat lain pula waiter. Boleh. Oh, dia sama je. Dia orang sama je waiter. So tak ada apa-apa sangat dah kelebihan waiter. Kita pukul lagi. Oh, hui, macam mana kalau saya dapat attack 200 ni waiter? Mesti best ni. So saya nak cuba lawan dengan badut nanti. Dapat attack kita dah kuat dah ni waiter. Hui, sabar. Hei, tak kena ni. Dia mengakar kaki eh. Okay. Oh, adik-adik berlainan harga. Sama yang dah sekolah tu juga waiter. Ada yang memperoleh 7,000, ada yang memperoleh 6,000 waiter. So okay, hujung sana apa benda tu? Cuba tengok dulu. Apa benda duduk tengah tu? Oh, cuma tiang sajalah. Tiang ke apa benda? Pahadang kau. Oh, dia punya pahadang je. Oh, tulisan pizza waiter. So saya rasa ni tak ada dah apa-apa yang menyorok. So okay, kita akan cuba fight dengan badut yang berada dekat ujung sana. Malahan nak masuk dalam sekolah waiter. Kita jalan-jalan dulu. Banyak juga nyawa. Tak sangka lah. Okay, dah balik 667 balik. Hey, kalau ada motor ni mantap ni waiter. Sikit je lagi. Duit saya dah tinggal berapa tadi? 668.75 sikit je lagi. Kita akan grinding lagi waiter. Secara offline lah. Kita mau beli motor. Okay, jom kita try fight dengan si badut ni waiter. Saya rasa dah lepas dah ni. Sebab saya cuba dulu dengan budak-budak tu. 100 lebih attack. Okay. Hehehe, badut misterius. Maaf, anda siapa? Hehehe. Banyaknya dia punya hehehe waiter. Tu sufat eh. Oh, macam tu eh. Wih. Oh, dia punya lagu seramat. Wih, dia bawa ceruik waiter. Dia bawa macam sabit macam tu. So dia datang dah kat kita. Kita cuba fight. Wih. Eh, alamak, katok pun dah kena. Macam mana ni?
Oh, ambil kau. Ha, wui 169 banyak tu je kurang. Berapa ribu nyawa dia ni kita? Katok pun tak kena ni. Ha, ha. Sabar-sabar. Ambil masa dulu. Ha, kena lagi. Ha, jangan bagi dia bangun, jangan bagi dia bangun. Oh, ni peluang kita untuk menang ni kita. Jangan bagi dia bangun, jangan bagi dia bangun. Jangan bagi dia bangun. Ha. Ha, jangan bagi dia pukul kita. Oh, cuba rupanya senang je lawan dia kita. Oh, macam tu je kita pukul eh. Ha. Kiki okay, nyawa dia dah separuh dah. Oh, kita belum kena katok lagi kita. Kita belum tersentuh lagi. No damage lagi kena. Ha. Ui, ah. Dah kena macam ni okey dah kita. Kasi pukul lagi. Sikit lagi. Oh, punya senang je lawan badut ni. Takkan susah. Ah, sudah. Okey, sabar-sabar tadi tak kena kita. Okay. Ha. Lagi sikit. Eh, aduh kena. Alah. Saya punya kereta tak lega kita. Tapi damage dia tak teruk sangat dah kita. Oh, macam tak jejah dia pukul saya. Sini datang. Saya tak boleh nak buruk, tak boleh nak gerak. Ha, nampak tak? Dia dah buat abad dia, susah lah. Kita cuba guna kuasa. Ha, ambil kau. Sini. Ha, sudah. Ha, sudah. Tak boleh nak gerak. Ha, pukul sini je. Ha, sini. Datang. Ha, lagi. Lagi sikit. Lagi dua kali lagi. Ha, sekali lagi. Tiga kali rupanya. Lagi sekali. Hai, jangan cakap dia tak mati kita. Oh, ingat tak mati ni. Wow, hadiah 3500 dan memperoleh baju badut kita. So, jom kita tengok baju badut tu baju macam mana. Adakah baju skin yang awak kita bagi tahu yang kita beli tu? Betul saya nak save dulu. Okey, save dulu kita. Sebab bukan apa, kalau tak save nanti dia terpendam dah 670,000 eh. Okey, kita tengok dulu. Ah, tak boleh nak turun awak kita. Aduh, teruklah dia punya bug. Tak boleh nak tengok. Aduh, tak boleh. Tak boleh nak tengok kita. So kita kena restart balik. So tak apalah. Kita untuk tengok kita tengok akan apa? Masa akan datang kita untuk next video saya akan mencari 3 lokasi tu kita akan pakai set dia lah kita. Untuk sekarang ni kita punya misi mencari Easter egg ataupun badut dah selesai, cuma belum selesai badut. Ah, badut kita akan buat the next video kita. So okeylah. Awal-awal kita untuk video The Game Beranda Sekolah sampai di sini terlebih dahulu. Lepas kita dah selesai 2 misi kita iaitu mencari Easter egg dengan pukul badut ketiga-tiga tu yang awal kita bagi info tu, baru kita update Twitter. Sebab kalau saya tak buat macam tu nanti saya takut untuk fight akan datang lebih susah lagi Twitter. Jadi untuk peluang yang ada ni kita pakai dululah, ha, lebih kurang macam tu. Seperti yang nyawa yang saya beli ni Twitter, dia boleh jadi kosong. Mana tahu update yang akan datang dia akan dah kena bayar. Jadi terima kasihlah kepada yang telah menonton. Kalau korang enjoy video ini, kita akan bertemu lagi di next video. Bye.